Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Zahira di dalam Amans. Ha, macam mana dengan raya anda? Okey, jom kita lihat apakah berita yang menarik di dalam dan luar negara sepanjang minggu pertama Ogos 2014. Topik hangat pada minggu ini dimulakan dengan Microsoft memperlihatkan beberapa fungsi baru pada kemas kini Windows Phone 8.1 Update 1 seperti kebolehan Live Folder dan sokongan untuk peranti bersaiz 7 inci. Aplikasi Live Lock Screen yang dinanti-nantikan ramai sedia dimuat turun pengguna Windows Phone 8.1 dalam bentuk beta dan aplikasi VLC untuk Windows Phone dirancang untuk diperkenalkan seawal bulan Ogos ini. Bercakap mengenai Microsoft lagi, syarikat gegasi ini dikatakan bakal memperkenalkan dua peranti Lumia baru termasuk model yang memfokuskan pada fungsi selfie. Pihak mereka juga memperkenalkan alternatif bagi Raspberry Pi yang dikenali sebagai Sharkov. Pihak LG dilihat memperkenalkan Tabbook iaitu peranti hybrid bersaiz 11.6 inci yang dijana menggunakan Intel Core i5. Pihak Lenovo minggu ini turut memperlihatkan prototip kaca mata pintar seperti Google Glass yang dikenali sebagai Lenovo C1. Apple pada minggu ini dilihat telah mengemaskini MacBook Pro Retina dengan chip pemprosesan lebih pantas. Selain pihak Sony berkongsi mengenai PlayStation 4 berwarna putih akan ditawarkan di Malaysia bermula 9 September. Antara yang menjadi bualan hangat pada minggu ini ialah apabila Xiaomi dikatakan telah memuat naik data pengguna tanpa kebenaran dan perkara ini telah dinafikan oleh Hugo Barra selaku pegawai eksekutif Xiaomi. Dengan sedikit isu yang melanda, perkara tersebut tidak menjejaskan syarikat gergasi dari China ini apabila Xiaomi dilihat menjadi pengeluar telefon pintar nombor 5 terbesar di dunia. Pihak mereka telah memulakan prajualan Mi 3 yang mana pengguna tidak lagi perlu berebut untuk mendapatkannya. Pada minggu ini, pihak HTC telah memperkenalkan peranti baru mereka, J Butterfly, yang membawakan rekaan kalis air untuk pasaran Jepun. Ura-ura HTC One W8 yang dijana menggunakan Windows Phone bakal dilancarkan di Amerika Syarikat pada 19 Ogos ini. Selain peranti baru, pihak HTC berkongsi mengenai peranti One E8 yang mana bakal hadir ke pasaran tempatan tidak lama lagi. Bercakap mengenai arena perkhidmatan di Malaysia, syarikat gergasi Amazon telah memperluaskan gedung aplikasi Amazon App Store kepada pengguna tempatan. Beberapa perkhidmatan lain seperti ABN Access turut hadir dengan pelan internet 10 Mbps pada kadar RM79.99 sebulan untuk kegunaan pelajar. Pada arena peranti mudah alih, peranti Oppo N1 Mini telah mula dijual di Malaysia pada harga RM1,398 dan harga Samsung Galaxy Grand 2 dikemas kini kepada RM999. Selain mana, ia turut ditawarkan dalam warna emas. Kemas kini Lumia Science telah diperkenalkan kepada pengguna Lumia 1320 dan Lumia 1520 di Malaysia. Pada arena aplikasi komputer, Chrome 64-bit telah hadir untuk pengguna Windows dalam bentuk beta dan aplikasi LibreOffice 4.3 kini didatangkan dengan sokongan format yang lebih meluas. Aplikasi pemetaan HereMaps untuk Windows 8.1 kini boleh dimuat turun oleh semua negara selain aplikasi pengecaman lagu Shazam hadir untuk pengguna Mac OS X. Pemain media setempat XBMC telah dijenamakan semua mula kepada nama Cody. Pada arena aplikasi mudah alih, Instagram telah memperkenalkan aplikasi pemesejan video dan gambar yang dikenali sebagai Bolt. Salah satu launcher untuk Android, Google Now Launcher, kini sedia dimuat turun oleh pengguna Android 4.1 dan tidak lagi terhad pada Android 4.4 seperti sebelum ini. Selain aplikasi Android, aplikasi BBM Beta kini boleh dimuat turun oleh semua pengguna Windows Phone. Selain aplikasi Indiegogo telah diperkenalkan untuk iPhone. Syarikat di sebalik WordPress Automatic telah hadir dengan aplikasi selfie untuk Android. Pada minggu ini, WeChat turut memperkenalkan fungsi recall yang membolehkan pengguna menarik kembali mesej yang dihantar dalam masa 2 minit. Selain WeChat, pihak Facebook kini dilihat telah membuang fungsi chat pada aplikasi utama mereka selain berkongsi ingin menawarkan kemas kini untuk aplikasi iOS setiap 4 minggu sekali. Sebelum melabuhkan tirai mingguan aman seminggu ini, permainan yang pernah menjadi bualan hangat awal tahun lalu, Flappy Bird kini kembali dengan sokongan multiplayer namun hanya ditawarkan khusus untuk peranti Amazon sahaja buat masa kini. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Yosh!